Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang helm Arai di Prengear Cibinong. Mau tahu tipenya dan harganya? Tonton sampai habis ya. Nah, tadi kan gue janji mau ngebahas helm. Nah, ini mulai dari atas, ada helm motocross yang tipenya VX. Tipe VX. Nah, di row kedua ini ada tipe RX7X. Nah, itu yang biasa gue pakai balapan, tipe RX7X. Nah, dan untuk rak ketiga pun juga sama. Rak keempatnya, nah ini ada Astral, ada juga Rapid Neo. Nah, di row paling bawah nih helm half face. Helm half face mulai dari tipe SZ Ram dan VZ Ram. Nah, kita akan lihat dari yang atas dulu ya, helm motocrossnya. Mana tangga ya? Nah, buat ngelihat yang keren harus pakai tangga. Wah, ini dia nih, Barcia. Nah, ini helmnya Justin Barcia. Beam design. Modelnya keren ya. Nah, ini helm sama seperti helm yang gue pakai Trabasan atau latihan motocross. Nah, tipe yang ini Arai VX4. Nah, ini harganya sangat terjangkau, karena buat saya, kenapa terjangkau? Karena buat saya kepala itu nggak ada jual di toko-toko Indomaret atau swalayan-swalayan. Jadi buat saya kepala itu paling mahal. Nah, ini mau tahu harganya? Kurang lebih dia harganya 8.200. Udah keren, harganya terjangkau pula. Nah, lanjut untuk yang RX7X yang seperti saya pakai buat balapan road race. Nah, ini tipe RX7X yang tipe Hayden. Nicky Hayden. Ini RX7X. Nah, untuk harganya sama, harganya juga cukup terjangkau. Kalau untuk safety jangan tanya lagi dah, kalau untuk masalah helm Arai, untuk safety-nya nomor satu. Untuk harganya sekitar 9.800. Nah, ini juga udah ada emboss SNI. Sudah nanya istri atau standar nasional Indonesia? Kenapa ini ada SNI? Ini regulasi untuk perdagangan helm di perdagangan barang di Indonesia harus ada regulasi SNI. Dan buat teman-teman yang udah pakai helm SNI, beli di Prengear, bisa datang free cuci di Prengear. Nah, ini lagi satu half face Ram 4. Ini juga modelnya keren sih. Kayaknya sama deh sama yang biasa saya pakai. Ini. Ini juga tetap ada emboss SNI-nya, dan untuk harganya sangat-sangat terjangkau.
sekitar 7.300.000. Keren banget nih helm. Tapi ada lagi lebih keren. Ada duit, ada rupa. Nah, yang ini nih. Ini sama seperti yang tadi, punya Nicky Hayden juga, harganya sekitar 8.500.000. Yang ini motifnya army, ada bintang-bintangnya. Untuk size-nya juga kayaknya lengkap, ada semua di frame gears, untuk half face maupun full face. Ada lagi paling menarik. Mau tahu apa? Ntar ya. Ini nih. Ini punya Shinya Nakano, pembalap Jepang yang pernah ikut MotoGP. Menurut gua ini paling menarik. Harganya juga bagus, 11.500.000. Tapi kok kayak lebih ringan ya? Tapi sama aja sih, ini juga RAM 4, V-set RAM, modelnya lebih bagus, lebih enteng, semua sih sama, enteng dan bagus. Tapi ini desainnya paling menarik, ada matanya. Ini ciri khas, ciri khasnya pembalap Shinya Nakano pasti ada mata, karena di Jepang itu saya pernah tahu ada satu komunitas atau racing team pembalap SP Tadao atau apa, semua itu rider-rider yang pernah ikut tim itu pasti helmnya ada mata. Itu Jepang banget tuh punya style. Ini harganya 11.500.000. Pengen coba sih, kalau cocok angkut. Ntar tinggal bilang sama yang juragan 77 biar dapat diskon spesial khusus karyawan. Wuih, tapi ini agak longgar mungkin karena size-nya apa nih Om? Om Isan, size-nya L. Size-nya 58 ya, 57-58 ya, jadi agak longgar. Tapi keren sih, keren nggak Om? Keren, keren. Aduh, kakaknya lihat. Bah. Nah, ada juga nih buat teman-teman yang senang helm motif retro atau buat apa ya, geng-geng anak motor lah atau anak retro cafe racer, Arai juga ada. Ntar kita lihat ya barangnya, Arai juga ada. Nah, ini ada Classic Mood. Classic Mood ini harga ini 5.200.000. Modelnya sih memang klasik. Terus yang buat para pencinta retro atau Harley pasti pada senang helm yang kayak gini. Modelnya klasik, tapi mungkin kita harus beli kaca tambahan ya, karena nggak ada kaca, atau bisa pakai kacamata hitam juga. Biar keren kalau pakai kacamata hitam. Ada beberapa pilihan juga ya. Ini yang silver. Ini ada yang gold. Nah, ini ada El Camino Blue. Classic Mood El Camino Blue. Nah, ini yang gua nggak tahu buat apa ya. Tapi mungkin buat trial atau apa ya, Hyper T Pro White. Nah, ini juga ada S70 White. Nah, ini yang Classic Mood yang black color. Ada black, ada orange. Dan ada lagi satu yang paling disukai juga terutama di tim balap, ada warna putih R7X yang ntar kita lihat di sebelah sana. RX7X yang warna putih polos.
Nah, ini yang tadi gue bilang buat teman-teman yang pencinta polosan atau pingin repaint lagi ulang. Nah, ini RX7X yang glass white. Ini juga harganya terjangkau, 8.800. Ini putihnya polos. Lebih keren sih kalau putih polos. Tapi ya tergantung selera. Ada juga yang pengen repaint atau polosan, tinggal pilih. Di sini juga ada tersedia kaca helm atau visor berbagai jenis. Nah, ini yang mirror iridium ya mas, ya. Ini yang iridium ya, gold. Ini iridium gold, harga 1.400. Ada juga mana ya, ini juga sama mirror, harganya 1.400. Nah, ini dia nih bang, ini smoke, ini harganya 1.350 yang model smoke. Ada yang paling menarik, mungkin belum banyak yang tahu juga, di sini ada kaca untuk jadi kita balapan di saat hujan kita harus ganti kaca juga. Nah, ini udah dual panel untuk kaca hujan. Ini saya akan buka lagi. Kenapa saya kasih tahu kenapa selalu ada yang kaca hujan arai, selalu ada karet. Bungkusannya banyak amat. Ini Iksan. Nah, gua nggak buka sampai habis karena ini ada lapisannya apa segala macam. Nah, ini kenapa ada karet, biar helmnya nggak ngembun. Terus untuk permukaan luarnya ini, kalau orang bilang sih efek daun talas. Jadi kalau kena hujan tuh airnya jalan. Jadi pada saat kita race hujan-hujan, pandangannya lebih enak. Saya waktu itu udah pakai ini pertama kali waktu balapan di Jepang, kondisi hujan dingin, penglihatannya enak banget pakai helm ini. Meskipun kita follow di belakang orang, air pun juga nggak nempel di kaca dan nggak ngembun. Ini harga berapa ya? Nah, ini ada mbak-mbaknya yang pegang lahan di sini. Lahan Cibinong. Berapa nih Neng harga ini? Aku cek dulu ya. Tapi omong-omong maskernya kebalik tuh. Jadi ya, ya. Jadi apa home tuh? Gak apa-apa, itu iklan. Itu buat iklan ya. Harga udah belum. Durasi ini. Durasi. 1.450. Untuk harganya 1.450. Stoknya juga banyak. Ada di Prime Gears Cibinong dan Prime Gears di mana aja. Betul, Neng? Iya. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang ingin cari helm arai, bisa datang ke Gerai Apparel Prime Gears yang ada di Prime Gears Bintaro, Prime Gears Bogor, Prime Gears Cibinong. See you next video. Bye-bye.